Ya oke okay guys, balik lagi di Papio Channel ya. Jadi sekarang kita ada di Festival Rempah Sumsel tahun 2022. Nah ini kita datangnya sore-sore, jadi memang belum terlalu rame teman-teman. Di sini ada reptil. Tuh ya, ini tempat reptil nih. Nah ini tempat reptil nih. Tuh ular. Itu tuh, lihat tuh. Enggak, ini mas, enggak gigit. Aman. Dan besarnya seperti ini. Enggak. Tapi tangan juga. Dikasih pita. Ini lebih bervariasi teman-teman. Ini apa nih? Lebih bervariasi yang ini dibanding yang kemarin kan. Ini dari tuh lihat tuh. Ini juga ada dari dinas-dinas pertanian, perkebunan gitu-gitu guys. Nah, ini baru food court. Food court ini sama kayak kemarin. Tuh ya. Karena kita datangnya sore jadi dia belum terlalu ramai, teman-teman. Nah, di sini juga nih banyak jajanan. Nah, ini juga nih. Jadi waktunya dia ya. Yang ketiga baru junior. Yang nyerahin hadiah udah kamu aja, Kak. Nah, ini dia nih, banyak jajanan-jajanan, guys. Dan di sini bayarnya bisa pakai QRIS semua. Okay. Jadi bawa HP aja, nggak usah bawa duit. Ini untuk junior. Duh, semua bayarnya pakai QRIS, guys. Jadi simple. Baru tahu loh ada Asosiasi Pengusaha Pempek Palembang. Nah ini ya, Festival Rempah Sumsel. Jadi isinya rempah-rempah. Nah ini ya. Tuh, ini rempah-rempahnya. Itu ternyata ada festival juga di sana, ada lomba. Nah ini kalau kalian mau beli rempah-rempah dari Pagar Alam nih. Tuh. Ini dari Musirawas. Jadi rempah-rempahnya ada, jajanan biasanya juga ada. Ini dari Lahat. Ini dari Banyuasin. Selamat kepada pemenang, kita foto dulu ya. Dari Lubuk Linggau. Ini Muara Enim. Dan ini ada lomba-lombanya guys. Ini Oki. Nah ini ya dari Oku. Oh ini kota Palembang. Oke. Ini Ogan Ilir. Itu mesti banyak. Kita acara selanjutnya ya para pengunjung PTC Mall, selamat datang. Yang baru datang dan baru masuk ke gapuranya rempah-rempah. Oku Selatan. Oh, tiap kabupaten ada ini. Asosiasi Pengusaha Pempek. Jadi kita akan melihat langsung. Jadi yang di sebelah sini memang dia rempah-rempah semua, guys. Pembuatan pempek tuh. Yang baik dan benar. Yang di sini rempah-rempah semua, yang di belakang selatan tadi itu yang jajanan. Nah, ini juga ya. Jajanan-jajanannya. Nih, kalau kalian nggak mau terlalu padat, datangnya sore-sore aja. Tuh. Oke, gitu aja guys jalan-jalan kita di Festival Rempah 2022 di Mall PTC ya. Semoga bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian semua. Terima kasih.